Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers, dimanapun kalian berada, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Oke, baiklah sahabat, di sini ada informasi nih dari Bang Ari Lobster soal Lesti Kejora hari ini ya. Simak videonya sampai habis. Mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari akun Instagram @leslarindonesia2020 yang mana di sini dalam postingannya akan tayang perdana tanggal 6 Maret 2021 yang mana di sini tertulis host dari Lida 2021 yaitu Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Rizky Billar, Lavi Ahmad dan Jirayut. Dan untuk jurinya di sini ada Inul Daratista, Soimah, Dewi Persik, Nasar, Lesti Kejora, Reza, Karen Delano, Diana Putri. Tanya itu di sini ada host diari yang mana di sini ada Rara Lida, Jirayut, dan Aulia. Konsep setiap malam juri ada 6 orang dan bergantian. Wah, jadi nggak sabar nih untuk menonton tayang perdana tanggal 6 Maret 2021. Yaitu audisi Lida 2021 ya sahabat. Catat tanggalnya ya, yaitu 6 Maret 2021. Dan lanjut kabar berikutnya di sini datang dari akun Instagramnya Bang Ari Lobster ya, yang mana di sini Dedek Lesti lagi taping acara tasbih ya bersama Ustaz Subki dan Aprilia Jasmine nih. Wah, semangat nih ya untuk Dedek. Bismillah, semoga selalu lancar hari ini, amin ya. Sukses selalu untuk Dedek Lesti dan Rizky Billar. Oke, baiklah sahabat, mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.